Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten yang cukup menyedihkan. Ya, ini adalah momen terakhir melihat Atos hitam ini ya. Karena bentar lagi dia mau saya jual, mau diambil pemilik selanjutnya yang mau merawat. Nah, gak apa-apa lah. Ini bersih-bersih ya, semua sudah saya bongkar semua. Jadi saya kembalikan ke semula seperti saya dapat dulu. Kosong, ininya kosong juga. Nah, ini ada ikan ibu tak bawa mana. Oke, jadi seperti ini ya, sudah kosong semua ini. Ini juga sudah bersih. Ya, namanya pertemuan pasti ada perpisahan toh. Gak apa-apa, jangkep setahun ini ya. Pas setahun, Juli ketemu Juli. Juli 2020 ketemu Juli 2020. Ini ya sudah bersih ya. Sudah bersih, belakang juga sudah bersih. Mis kanok singkeri, gak ada yang tertinggal. Insyaallah sen kok. Ikut saya ya, keluar kota terus. Gak pernah dalam kota. Ini persiapan, ini barang-barang saya di depan. Semuanya sudah kosong. Ini juga sudah kosong. Saya kosongin semuanya. Ini juga sudah kosong. Aduh. Oke. Wes, balik standar mana. Kecuali ini tak kasih coverage gowone enggak apa-apa. Sampean bawa. Atas ini juga sudah bersih. Ini ya BPKB faktur lengkap sama kontak. Kontak serepnya. Nah, wes lengkap. Sektor mesin juga baru kemarin ganti oli ya. Nah, ini kondisi seperti ini belum saya bersihkan ya. Saya malas soal bersihkan mesin. Ini bekas-bekas apa jenenge? Ini apa namanya? Kapur barus. Oli, radiator, aki, insyaallah aman. Oke guys, jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini ya. Nanti saya shoot waktu pelepasannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk Hyundai Atos, terima kasih banyak. Jasamu sangat berarti. Sangat banyak sekali bantuanmu. Keluar kota selama setahun ya kita. Jalan-jalan terus. Terima kasih banyak kepada Hyundai Atos. Semoga di pemilik sebelumnya kamu juga tetap dirawat ya. Sama seperti saya ngerawat kamu. Oke. Oke guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.